Selamat datang di channel bersama Yani. Yang baru bergabung silakan menonton. Hari ini saya mau bikin tempe goreng tepung ala saya, dilengkapi dengan sambal tomat kecap. Ada satu papan tempe. Bumbunya setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh ketumbar bubuk, sedikit kunyit bubuk, sedikit aja. Tapi kalau nggak ada boleh ditiadakan ya. 1/3 sendok makan kaldu bubuk dan setengah sendok teh atau 1/3 sendok makan garam. Asin gurih sesuaikan dengan selera. Bumbunya 4 siung bawang merah, 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, lalu daun bawang secukupnya juga. Daun bawang boleh pakai seledrinya juga secukupnya. Bumbunya masuk. Saya pakai tepung terigu serbaguna atau segitiga biru. 6 sendok makan tepung terigu serbaguna. Kemudian tambahkan tepung beras 2 sendok makan. Gabung ke dalam bumbunya dan ditambahkan air. Tambahkan air sedikit demi sedikit. Tempenya dimasukkan ke dalam tepung. Jangan lupa tes rasa. Goreng dulu satu, dicoba. Kalau kurang garam atau kurang micin kah, kaldu bubuk boleh ditambah. Siapkan wajan, kemudian masukkan minyak goreng lumayan banyak. Goreng dengan api sedang. Gorengnya tergantung selera, mau setengah kering atau sampai kering banget boleh. Gorengan tempe ini bisa dimakan dengan cabai rawit utuh atau dengan sambal kecap. Dan saya baru menemukan kemarin ada yang pakai sambal tomat tuh enak banget. Baiklah, resepnya adalah 4 buah cabai merah keriting, kemudian 6 buah cabai rawit merah, 1 buah tomat, 3 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, kecap manis secukupnya. Nanti garam dan kaldu bubuk tinggal disesuaikan aja. Semua bahan ini digoreng dulu, baru diulek. Setelah diulek, supaya sambalnya bertahan lama, saya mau tumis. Tumis dengan sedikit minyak goreng.
sedikit air. Kecap manis. Sedikit kaldu bubuk, sedikit aja. Dan sedikit garam. Teman-teman, ini sambelnya. Kalau nggak mau pakai sambel, bisa pakai cabai rawit aja. Cara makannya enak banget, dicelupin. Mantul. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Terima kasih.